Welcome back to my channel. Ntar gue ketawa dulu. Jadi kali ini aku mengajak temen aku, Randi. Hai, saya Randi. Saya Randi. Ya bener, saya Randi. Randi ini adalah salah satu artis Family Mart. Jadi gue sama bawa kantor gue. Ya lo bawa komik gue, gak apa-apa sekalian promo. Oh, silahkan promoin. Iya, follow komik gue ya, di chat gue. Mantap, ntar gue apa dikasih tulisan gitu. Set gitu. Pasti. Sama akun pribadi juga boleh, Randi Indrayanto. Iya, boleh. Set di bawah juga ada. Jadi gue lu aja lah ya, enaknya. Iya udah. Jadi kalau ini gue mau dandanin Randi, ini sebenarnya kayak tantangan juga sih. Karena biasanya kan gue dandanin cewek nih. Lu udah pernah nggak sih video gue yang dandanin cewek? Iya. Terus sekarang gue mau dandanin cowok. Dan alhamdulillah Randi mau, gue gak tahu sih sebenarnya ini adalah suatu keberuntungan atau kesialan. Tapi gue sangat berterima kasih karena Randi sudah mau mengorbankan wajahnya untuk dicoret-coret. Untuk dicoret-coret. Tapi tenang aja Ran, gue tidak akan, gue akan berusaha untuk membuat lu tidak jelek. Yeah. Gue gak bisa nggak bilang bakal jadi cakep banget, tapi yang penting tidak jelek. Ya minimal gue udah dapat pizza lah ya, lumayan untuk ini. Untuk iya. Dan apa namanya? Gue mau ngedandanin dia tuh kayak ala-ala idol gitu. Asik. Karena kan kalau cowok juga didandanin kayak apa sih selain kayak idol gitu kan, yang kelihatan emang dia tuh kayak dandan gitu kan. Yeah. Jadi gue akan mencoba mendandanin lu seperti idol. Dan sebenarnya yang pengen salah satu contohnya tuh gue pengen dandanin kayak gini sih. Wow. Ada yang tahu siapa? Siapa sih dia? Oh. Iya. Yeah. Jungkook. Oh, BTS. Iya, yeah, BTS, Jungkook. Karena kan gue suka BTS ya. Lu juga? Ada beberapa lagu yang gue suka lah, nah, dari BTS. Iya, yeah. Tapi lu jangan berespektasi. Gue sih cuma akan berusaha. Wajah gue biasanya udah kayak gini, gak jawab aja gitu. Iya, tapi gue akan berusaha gitu. Dan ini emang dandanannya ntar, bukan dandanannya sih, style-nya akan seperti ini. Tapi dandanannya gue mencoba untuk seperti ini. Wow. Ini stick makeup dia. Gak boleh dipermak. Apakah nanti hasilnya akan seperti ini? Tapi tolong please banget kalau tentu tidak lah. Dia ganteng banget. Tapi kalau misalnya di sini ada yang viewers gue, ada yang fansnya Jungkook, please banget ntar kalau misalnya tamit ya, jangan. Itu gagal, please saya jangan di base. Apalagi saya. Iya, karena saya ini fansnya Jungkook nih, kalau nggak percaya nih ya, ini ada Jungkooknya nih, lock screennya, terus ini casingnya casing Jungkook. Dan saya juga tahu diri ya, nggak bukan seganteng Jungkook, gila banget, gue bisa seganteng Jungkook. Iya kan kita. Gue udah jadi trainer kali dipikir. Kita mencoba aja ya. Baik, kita mulai aja ya. Oke, sip. Sikat. Dan ini udah pakai. Saya udah jadi BT21, siapa namanya ini? RG. RG. Nih dibersihin dulu mukanya Randi. Siap jadi line sticker nih gue kayaknya. Hah? Siap jadi line sticker. RG. Ya kalau itu ya penting. Oke, itu aja. Ya udah, terus gak dianggapin lagi. Jadi lu suka lagu yang mana? Sekarang sih ya itu. Online? Iya. Nogia masih siapa namanya? Halsi. Terus ini gue pakai dua primer. Ini yang Catrice, yang ini. Kelihatan gak sih? Sama ini. Itu buat apa? Buat alasnya. Kalau tuh mulus gitu, karena kan ya lu tau lah, apa namanya, artis Korea kan gak cewek, gak cowok, itu mukanya mulus banget kan. Kayak lu bin masjid. Udah apa? Halo bin masjid sama mereka. Gila. Di ini tuh untuk apa namanya, biar enggak ini aja sih, apa biar foundationnya lebih smooth. Terus ini gue kasih yang untuk menutup pori-pori. Wow. Jadi biar mukanya bin masjid. Enggak, Jungkook kan, aduh nih, mukanya mulus banget tuh. Gue sebagai cowok aja bilang dia ganteng. Iya kan. Jadi menurut lo yang paling ganteng di BTS siapa? Si Jungkook. Jungkook. Gue bilang dia ganteng, cuma kayak gue tuh ngerasa kayak gue tante-tante banget gitu loh kalau gue sampai ngebiasin dia. Emang dia kan, dia kan tahun 97 lahirnya. Ya Allah. Thank you.
Sebenernya gue tau BTS dari dulu, zaman-zaman gue tau Running Man kan. Oh. Pernah tuh jadi bintang tamu kan. Hmm. Tapi kayak waktu itu belum se-ini sekarang. Belum seramai sekarang kan. Oh iya. Tenang aja Ran, gue juga nandanin lu juga pakai makeupnya juga yang mahal Ran. Iya, iya. Gue kalo dandanin orang tuh... Gue tenang soalnya kalo dandanin sama Nadia. Kayak lu pernah aja sebelumnya. Gak taunya ntar pas lu mau nikah, Nadia jadi... Itu tuh makeup artis gue, Nadia. Belum sih, cocok sih. Jadi dicari yang warna ini, mirip sama kulit gue. Iya, Ben. Kalo di kamera keliatannya putih semua aja. Ya kan efek cahaya dan edit sih, karena... Terus nih, gue mau nambahin yang ini nih, pakai U. Y-O-U. Ya, kayaknya ini lebih full coverage sih dibanding yang MAC itu. Pakai concealer untuk menutupi jerawat-jerawat. Maaf ya. Nggak apa-apa lagi, ibu kota. Lu lagi PMS ya? Gue mau nutupi dulu, nih pakai Naturator. Ini dong, keep fuller. Ini mana? Kalau dari struktur muka lo tuh udah enak, maksudnya ngedandan ini karena kayaknya lo nggak perlu terlalu heboh gitu lo konturnya, ngerti nggak lo? Jadi nggak perlu dibentuk banget gitu. Cuma emang mesti ditutupin sih bagian-bagian yang kayak jerawat-jerawat gitu aja sih. Tapi ya biasa lah laki gitu. Padahal gue juga gitu, gue juga jerawatan. Ini gue mau pakein kontur dari YOU. Jadi kita kontur dulu mukanya. Karena kan si Jungkook ini kan dia apa sih, kontur muka tuh tegas banget gitu ya. Sebenernya tuh muka lo tuh udah enak sih, maksudnya udah ngebentuk gitu kayak tegas gitu, cuma ya biar nambah aja sih. Gue pakai palette-nya Tarte untuk eyeshadow, masih eyeshadow. Ini mulai bagian yang menegangkan tuh sebenarnya yang ini sih, Ran. Gue tuh menegang, gue tuh bagian takut ini lebih semirip muka. Kita berdoa dulu. Nih, pertama warna yang ini dulu. Ternyata gue gak nyampe akan makin lu maskara kok, tenang aja. Itu serem banget sih. Baca NYX sih, gue pikir NYX loh, tapi baca. Ini bagian paling menegangkan kan? Sebut orang gak ada apa-apa. Gak tadi tipu banget. We'll be right back.
kedengerannya? Gak bisa. Gak bisa lihat. Ya udah sabar aja. Saya tunggu komennya ya. Hasilnya gimana karena gue gak bisa lihat. Nah. Gue berakin dulu pakai white and wild. White and wild. White and wild. Putih dan liar. Bukan, oh, bukan. Basah dan liar. Wet. Wet. Oh, wet and wild. Wet. Putih dan liar. Polar bear dong. Ini udah mulai kelihatan sih. Udah mulai kelihatan kebentuk gitu. Nah, ini bagian paling menegangkan ini kan. Biar banget bagian menegangkannya buset. Alis Ran, gue harus bisa bikin alis kayak dia nih. Lagi-lagi itu pengalaman pertama dalam hidup gue ya. Alis gue dibentuk semenjak gue lahir. Ya buset. Kita ke bagian paling menegangkan Ran. Biar banget bagian menegangkannya. Membuat alis. Contoh. Ini gue udah nyari itu sih contoh alisnya. Si Jungkook. Jadi dia agak tebel gitu. Terus dia tuh alisnya sebenarnya nggak nyatu. Alis lu nyatu jadi harus gue apain, gue pisahin gitu. Oh ini pakai YOU, ini udah hilang yang warna hitam. Gue akan mengkontur muka lu lagi sekali lagi. Ini pake yang Etude House. Itu biar? Makin kelihatan. Oh ini? Bentuknya Ezra Miller. Asik. Yeay. Terus mau gue kasih highlighternya sedikit biar muka lo tuh agak shining gitu, bercahaya. Oh, shining, shiny, minho. Bodoh. Timing. Ini udah tahap terakhir, jadi tinggal bibir aja. Wow. Ini juga agak menegangkan juga sih, karena gue harus bisa membentuk si bibirnya. Jungkook lah paling enggak, ya dibentuk dikit lah gitu. Bibirnya merah banget sih. Ya ini gue pakai romaine. Romaine. Pria. Mentah. Sama ini Can Make. Iya. Yeah. Bisa membuat. Apaan? Iya bisa membuat. Iya kan. Jadi tuh bibirnya Jungkook kan dia pink glossy gitu, dan itu atasnya tuh kayak tipis gitu, baunya dia tebel, jadi gue akan gradasi dan gue akan membentukin juga sih bibir lo gitu. Pakein bajunya aja ya Ran. Ya. Rambut? Udah. Rambut, oh iya sekalian. Ntar rambutnya juga aku benerin ya. Sip. Take my hands now. You are the cousin.